بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ العالم العلامة الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى آمين bab salat baina sawari fi ghairi jama'atin. Ini bab salat di antara dua tiang pada tidak berjamaah. Jadi salat di antara dua tiang enggak berjamaah. Jadi kalau berjamaah jangan antara itu. Nanti kepotong jamaahnya. Apa soknya kepotong. Wa bilai qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Juwairiyatu Anafin an ibn Umar qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-baita wa Usamah ibn Zaid wa Utsman bin Talha wa Bilal fa atala thumma kharaja. Dari Nafi dari Ibn Umar berkata beliau dakhala an-nabiy, Nabi pernah masuk sallallahu alaihi wasallam al-baita ka baitullah Ka'bah. Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Siapa lagi? Wa Usamah bin Zaidin. Usamah yang kedua, Usamah bin Zaid. Ini Usamah bin Zaid, ya, seorang pemuda, ya, yang nanti diangkat oleh Nabi menjadi panglima, Usamah bin Zaid. Umur 17 tahun diangkat oleh Nabi jadi panglima besar, mimpin pasukan. Di belakangnya banyak para sahabat-sahabat besar, tapi pemuda yang memimpin. Artinya apa? Tidak menghalangi jadi pemimpin walaupun pemuda. Tapi pemuda yang mana? Pemuda yang takwa kepada Allah. Jadi kalau kamu jadi orang yang takwa kepada Allah, ya, jadi lil muttaqin imama, orang yang imam jadi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqin imama. Tuh, bisa jadi imam untuk orang-orang yang bertakwa seperti Zaid bin Usamah bin Zaid. Walaupun pemuda, ya, karena takwa kepada Allah, karena akhlaknya mulia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin panglima perang, memimpin orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena di belakangnya banyak sahabat-sahabat besar. Seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, ya, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi apabila kita ingin jadi seorang pemuda, ya, yang dipercaya, yang terpercaya oleh banyak masyarakat, oleh kaum muslimin muslimat, oleh orang-orang yang bertakwa, maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Pemuda yang bertakwa. Pemuda yang mempunyai akhlak mulia. Wa Utsman bin Talha dan Utsman bin Talha. Yang ketiga, yang keempat, wa Bilalun dan Bilal, Bilal bin Rabah. Ya. Ada empat, ya, masuk ke dalam Ka'bah fa'atala, lalu beliau melamakan tinggal di Ka'bah di situ. Jadi beliau lama di situ. Summa kharaja, kemudian beliau keluar Rasul, ya, tentu bersama yang lain. Kuntu, ya, awalan nasi dakhala ala asani. Aku adalah, ini kata, ya, Ibnu Umar, ya,
Aku adalah awal manusia yang masuk atas, ya, ala asani, atas sesudahnya, sesudah Nabi. Fasa'altu Bilalan. Ya, jadi summa kharaja, kemudian keluar oleh Nabi. Kuntu awalan nasi dakhala ala asani. Aku adalah awal manusia yang masuk, ya, ala asari, atas bekasannya, maksudnya sesudahnya. Fasa'atu Bilalan, lalu aku bertanya kepada Bilal, aina salla, di mana Rasul salat? Ya. Jadi Ibnu Umar bertanya kepada Sayyiduna Bilal bin Rabah, Nabi salatnya sebelah mana? Sebelah sudut mana Nabi salat? Qala bainal amudaini muqaddimaini, kata beliau di antara dua tiang. Jadi rupanya dalam Ka'bah ada ya tiang. Jadi Nabi salat di antara dua tiang. Al muqaddimaini, yang ada ya yang di depan, bagian depan. Wa bilaikal adasana Abdullah ibn Yusuf wa qala akhbarana Malik an Anaf an ibn Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ini hadis berasal dari Abdullah bin Umar tentang Rasul. Dakhala Ka'bah, Nabi pernah masuk ke dalam Ka'bah, kata beliau. Ini ya Abdullah bin Umar cerita bahwa Nabi pernah masuk ke dalam Ka'bah, wa Usamatu, dan Usama ibnu Zaidin, wa Bilalun, dan Bilal, wa Utsman bin Thalhah, dan Utsman bin Thalhah al-Hajami. Al-Hajami. Fa'atlaqa alaihi. Oh, tadi enggak ada kata-kata ini. Lalu beliau menutup pintunya, menutup akan dia, maksudnya pintunya ditutup. Ya. Wa makasa fi'a, dan beliau tinggal di dalamnya, dikunci pintunya, ya. Lalu di ya beliau tinggal di situ. Fa sa'altu Bilalan, lalu aku bertanya kepada Bilal, kata Ibnu Umar. Ya. Haina kharaja, ketika beliau keluar. Ya, ketika keluar, Sayyidina Bilal tanya, ya, kalau bahasa kita apa namanya nih, pengen tahu aja ya. Pengen tahu ya, apa yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Penasaran. Ma sana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan di situ? Qala, kata beliau, ja'ala amudan an yasarihi wa amudan an yaminihi wa salasata a'midatin wa ra'ahu. Beliau ya menjadikan tiang dari sebelah kirinya, tiang dari sebelah kanannya, dan tiga tiang di belakangnya. Wa kana al-baitu yawma idzin ala sittati a'midatin, dan adalah Baitullah ketika itu ya atas enam tiang. Jadi beliau menjadikan tiang ya, ada sebelah kirinya, kemudian ada sebelah kanan, lalu tiga tiang di belakangnya. Ya, kemudian ada lagi satu. Jumlahnya menjadi enam tiang. Summa sholat, kemudian Nabi sholat. Wa qala lana Ismail, ya, lalu Ismail berkata kepada kami, haddatsani Malikun, berkata, mentahdiskan kepadaku oleh Malik. Wa qala, dan dia berkata, amudaini an yamini, dua tiang dari kanannya. Dua tiang dari sebelah kanannya. Jadinya berapa? Enam, apa? Enam ya. Kalau tadi kan satu, jadi riwayat dari Imam Malik ya, kata Ismail, itu sebelah kanan Nabi ada dua tiang,
sebelah kiri ada satu tiang, di belakang ada tiga, jadinya 6 tiang. Babun hadasana qala hadasana Ibrahim ibn al-Munzir qala hadasana Abu Damrata qala hadasana Musa ibn Uqbata an Nafi'in anna Abdullah kana idza dakhala al-Ka'bata masya qibla wajhi aina yadkhulu. Dari Nafi bahwa Abdullah adalah beliau apabila masuk ke Ka'bah beliau jalan ke arah depan Ka'bah ketika ia masuk. Wa ja'ala al-baba qibala zahri, dan beliau menjadikan pintunya itu qibala zahri, bagian belakangnya, arah bagian belakangnya, zahri punggung, maksudnya bagian belakang. Famasya, lalu beliau jalan atta yakuna bainahu, sehingga ada di antaranya, wa bainal jidari, dan di antara tembok, allazi qibala wajhi, yang ada di arah depannya, qariban, dekat, min salasati azru'in, daripada tiga zirah, jadi dekat. Sholat, beliau sholat. Yatawakha'ul makana alladhi akhbara'u bihi Bilalun. Iya. Beliau sholat mengikuti tempat yang pernah akhbara'u bihi Bilalun. Yang pernah Bilal beritakan tentang Nabi. Anan Nabi ya, bahwa Nabi SAW. Iya. Sholafi, beliau sholat di dalam Ka'bah. Dibilangin sama Bilal tuh di situ salatnya. Walaysa ala ahadina ba'sun in shalla fi ayyi nawa'il baiti sya'a. Dan tidak kenapa atas salah seorang di antara kita jika dia salat di mana saja sudut Baitullah dia salat yang dia kehendaki. Kita simpulkan dari beberapa hadis ini, ada tiga hadis ini ya. Pertama, boleh masuk ke dalam Ka'bah. Kedua, boleh sholat di dalam Ka'bah. Ketiga, boleh sholat di mana tempat sudut di dalam Ka'bah, silakan. Keempat, madep mana aja dalam Ka'bah boleh sholatnya, madep mana aja. Iya, ya, madep mana aja, asal jangan madep ke atas gitu ya. Ya, kelima ya, melihat menempati ya, melakukan sholat di tempat mana Rasul pernah sholat. Ini tabarukan ya. Tabarukan, kita pun begitu kalau ada orang ya seperti Imam Nawawi ketika ada seorang ya, ada ulama As-Subki, beliau mencari beliau pengen ziarah kepada Imam Nawawi, kemudian ketika beliau sampai Imam Nawawi sudah meninggal dunia, lalu beliau ya bertanya di mana tempat dulu Imam Nawawi banyak duduk untuk menulis kitab, ditanya di sini, lalu beliau di situ beliau ngambil berkah ya, beliau duduk di situ, beliau ngambil berkah di situ. Nah, begitu pula kita ngambil berkah. Ini ya dalil tentang ngambil berkah dibolehkan, tidak bid'ah. Begitu pula kepada para ulama-ulama ngambil berkah. Seperti kemarin juga, hadis kemarin ada sahabat ngambil berkah bekasan air wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan begini. Gurunya masih hidup, tempat guru ditempatin, jangan, nggak boleh.
atau gurunya sudah meninggal tapi gurunya pesan, seperti Imam Syafi'i ya, pernah berpesan kepada muridnya, tidak ada yang berhak untuk menggantikan aku di tempat dudukku ini ya, kecuali Al-Buhaiti. Saking apa? Saking ridho Imam Syafi'i dengan muridnya Al-Buhaiti. Makanya Al-Buhaiti menjadi ulama besar setelah meninggalnya gurunya Imam Syafi'i. Imam Buhaiti, beliau Imam Syafi'i puasa di dalam bulan baca Quran di dalam bulan Ramadan sampai dengan 60 kali hatam. Muridnya Imam Buhaiti 30 kali hatam. Subhanallah. Apa ini hebat? Artinya beliau mengikuti jejak gurunya. Tapi beliau ketika mengikuti jejak gurunya punya adab. Kira-kira Imam Buhaiti mampu enggak mau 360 juga? Insyaallah mampu, tapi beliau enggak mau. Beliau berada di belakang. Beradab kepada gurunya. Sama dengan kita salat malam jam 1 malam. Tuh orang-orang hebat jam 1 malam udah bangun. Ya, sembahyang. Kalau kita jam 1 malam baru tidur ya. Nah, itu orang-orang yang di atas kelas khos jam 1 malam sudah duduk. Salat malam sudah beribadah. Siap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuh, beribadah, berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, orang-orang khas. Nah, kita adabnya jam 1 malam jangan. Kapan adab kita? Jam 2. Batas kita maksimal jam 2. Boro-boro jam 2 ya. Ini jam 2. Jam 2 itu maksimal jam 2 udah bangun. Jam 2 udah bangun, sudah ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'aduban. Ulama begitu. Karena dengan adablah insyaallah Allah akan hantarkan kita ke makam yang mulia. Mudah-mudahan kita diberikan adab akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.